Inilah badai pasir di kota Paco, kawasan otonomi Xinjiang Uyghur, Cina Barat Laut. Badai berlangsung sejak Minggu malam hingga Senin. Pasir dan debu memenuhi distrik kota Paco sehingga mengurangi jarak pandang kurang dari 50 meter. Kendaraan dan orang-orang di jalanan berusaha melindungi diri mereka dengan masker atau sapu tangan. Selain berdampak ke lalu lintas, badai pasir juga mempengaruhi pertanian lokal.